Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Let's go to video. Salam target bola. Liga Slovakia minggu ini akan memasuki pekan ke-18. AS Trzcin, klub Witan Sulaiman bermain di pekan ini akan menjamu tamunya Dak Dunjanska. Saat ini AS Trzcin di posisi ke-7 klasemen sementara, turun satu peringkat yang sebelumnya berada di peringkat 6 klasemen. Hal ini dikarenakan hasil minor minggu lalu kala AS Trzcin ditahan klub juru kunci Liptovský Mikuláš 1-1. Walau hasil yang kurang memuaskan di minggu lalu, namun khusus bagi Witan Sulaiman, pertandingan melawan Liptovský Mikuláš justru pertandingan berarti baginya karena mampu mencetak gol perdana untuk pertama kalinya di liga setelah berseragam bersama AS Trzcin. Hal ini membuat Witan akan bermain lebih bagus lagi di minggu ini sua menghadapi tim papan atas Dak Dunjanska nanti. Witan sendiri saat ini sedang mengalami top performa setelah sebelumnya juga mampu bermain gemilang di Piala Slovakia dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Pelatih AS Trzcin Marián Zimen dipastikan akan menurunkan kembali Witan Sulaiman sua laga Big Match menghadapi Dak Dunjanska. Menurutnya, Witan adalah pemain yang sangat jenius. Berposisi sebagai winger yang memiliki pergerakan cepat dan lincah hingga mampu menerobos ke jantung pertahanan lawan. Terkadang juga Witan beroperasi menjadi striker yang tiba-tiba muncul dari lini kedua. Untuk Dak Dunjanska sendiri, menghadapi AS Trzcin di pekan ini penuh percaya diri tinggi. Telah apa yang diperoleh mereka di pekan sebelumnya, mampu mengalahkan salah satu tim favorit juara Spartak Trnava dengan skor 1-0. Pelatih Dak Dunjanska, Adrian Gula, optimis anak asuhnya akan meraih hasil positif di kandang AS Trzcin. Terlebih performa Dak Dunjanska akhir-akhir ini memiliki catatan impresif dari 5 laga terakhir yang dimainkannya. Belum terkalahkan dengan 4 hasil kemenangan dan 1 kali seri. Berikut ini jadwal pertandingan AS Trzcin versus Dak Dunjanska. Nah, kita tunggu saja laga Big Match ini. Dan kita akan melihat aksi Witan Sulaiman kembali bermain gemilang seperti di laga-laga sebelumnya. Tentunya dengan mencatatkan namanya kembali di papan skor, juga membawa timnya memenangkan laga Big Match ini. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.